Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisyukurillahi fi Syawal, fi Syahrul Syawal. Bi barokati wa bi karomati hadiatu Syahrul Syawal fi idul al-yawmul idul fitri wa salatu wa salamu ala anbiya'i wa mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa YouTube di channel Peksi Garudo Nurjanaha di mana saja berada. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan, ini hari yang kedua di hari raya Idul Fitri. Saya ucapkan untuk semua channel yang pemirsa YouTube di channel Peksi Garudo, minal aidin wal faidin, selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Tak lupa mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekhilafan dan kesalahan saya, Nanang Haryadi atau Gusar, apabila di dalam memberikan ulasan-ulasan ada yang menyinggung di hati atau pikiran atau para pemirsa semua di channel Peksi Garudo Nurjanaha. Akhwan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Syawal, di hari kedua ini, masih dalam lebaran. Halal bihalal, halal adalah membolehkan bihalal dengan dibolehkannya dalam hal kebaikan dan saling memaafkan. Oke, para pemirsa, seperti biasanya saya akan berikan tip-tip amalan untuk para pemirsa di dalam mengatasi mengarungi kehidupan di bumi, di dunia ini, di Indonesia, di Jakarta, di Nusantara, di ASEAN, di dunia internasional, bahkan di negara manapun juga. Oleh karena sebab itu, sebagai saya akan istiqomah akan memberikan tip-tip amalan untuk pegangan diri pribadi, untuk pegangan kelompok, untuk pegangan jamaah, dan amalan untuk penambahan wawasan spiritual dan ritual bagi diri kita sendiri dan kelompok besar. Malam ini para pemirsa, mungkin saya akan berikan tip sebuah amalan, yaitu amalan faidah ayat membuat musuh takut. Jadi kadang setiap manusia itu memang ada musuh, baik musuh diri pribadinya, musuh orang luar, kadang ya berbagai macam. Bahkan hal-hal itu pasti ada. Binatang juga ada musuhnya. Semua itu kadang ada permusuhan, walaupun tidak sepenuhnya permusuhan. Tapi di kalangan alim ulama, ulama-ulama zaman dulu mempersiapkan benteng-benteng amalan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan. Oleh karena itu, para ulama-ulama dulu mencatat dalam kitab, sebagaimana kitab Silahul Muminin, kitab Samsul Mu'arif Kubro, terus kitab berbagai macam, Jawahir Ma'ani, ya. Jerman itu tentang 313 torekoh. Nah itu. Dan berbagai macam. Oleh karena sebab itu para pemirsa, mungkin malam ini saya akan berikan tip asma ayat membuat musuh takut. Jadi supaya kita punya jamaah tidak diganggu yang lain agar ditakuti, ya. Itu harus punya amalan. Caranya, asma di bawah ini dibaca sewaktu bertemu dengan musuh. Insya Allah musuh yang berhadapan dengan Anda akan merasa takut dan akhirnya tidak berani berbuat apa-apa terhadap Anda atau rombongan Anda. Jadi kalau punya jamaah, perlu punya
kan dia takut ya kalau mau merusak dan sebagainya itu takut. Lah amalan itu utamanya para pemirsa harus tata caranya dibaca habis sholat atau minimal sehari itu dua 12 kali. Habis sholat, setiap habis sholat dibaca 12 kali amalkan. Kalau lebih lebih dasar lagi ya diwirid sampai 111 setiap harinya. Tapi pemirsa harus kirim Al-Fatihah kepada ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah wa ila hadratin khususan Sultan Aulia Syabdul Qadirnya Al-Fatihah wa ila hadratin khususan arwahi Pak Kusman Al-Fatihah wa ila hadratin khususan arwahi Bu Arba'in Al-Fatihah wa ila hadratin khususan sohibul ijazah Gusar au nanang hari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nah, setelah itu baru baca ini asmanya. Allahul ghalibul lahul qahiru mudillu kulli jabbarin 'anidin. Nasirul haqqi haitsu biyadihi haulu wal quwwatu wasultan in kanat illa sihhata wahidatan faidam khamidun ya itu para pemirsa. Jadi itu ketika berhadap dengan musuh dibaca 3 kali. Tapi dibaca terus bagus itu ya. Itu amalan. Saya baca 2 kali lagi ya. Pemirsa bisa catat. Ini tip amalan para alim ulama zaman dulu. Ini doanya, asmanya. Allahul ghalibu, Allahul qahiru, mudillu kulu jabbarin anidin nasirul haqqi, khaythu biyadihil hawlu wal qawwatu wal sultan, in kanat illa sihatan faidam khamidun. Itu ya. Sekali lagi. Allahul ghalibul qahiru mudillu kulli jabbarin anid nasirul haqqi khaythu biyadihil hawlu wal qawwatu wal sultan wasultan wasultan in kanat illa sihatau wahidatan faidam khamidun. Itu dibaca atau boleh pemirsa catat ya. Itu amalan untuk membuat musuh takut asmanya. Kalau Anda punya rombongan dan sebagainya. Ini sekedar tambahan tip di hari Syawal. Ya manusia itu memang tidak ingin mencari musuh. Tapi ada kalanya musuh itu tidak disengaja ada gitu. Makanya untuk hal itu perlu benteng diri kita. Untuk membuat mempunyai amalan-amalan para pemirsa yang punya jamaah. Ya, para ustadz-ustadz yang punya jamaah. Begitu juga para umat. Dan kalangan apapun juga agar punya benteng diri asma-asma untuk sebagai bahan perisai diri. Itu saja para pemirsa. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu karena ana fakru min ilmi, ana dha'if min ilmi. Ma'agusar au nanangerti usikum binafsi, usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muawwidh ila habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.